Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Lubabul Hadis karangan Imam Suyuti, kali ini bab ke 28 tentang larangan meminum khamr atau arak ya. Nah, sebelum kita berlanjut, kita perlu dulu apa yang dimaksud khamr. Nah, khamr biasa didefinisikan kullu muskirin. Setiap sesuatu yang memabukkan, atau terkadang juga didefinisikan setiap sesuatu yang istilahnya apa ya, menghilangkan akal, merusak akal, yaitu khamr. Nah, sementara khamr kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kadang diartikan sebagai arak, kadang diartikan minuman keras, lalu teman-temannya semacam narkoba dan lain-lain, yaitu khamr yang merusak akal ya. Jadi nanti kalau kita yang dimaksud khamr ya, kalau kita menyebut khamr yang dimaksud adalah kalau tidak minuman keras, miras, narkotika, sabu dan sejenisnya, itu sesuatu yang memabukkan atau sesuatu yang merusak akal. Kita lanjutkan. Mohon maaf. Hadis yang pertama. Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirati. Di barang siapa yang minum khamr di dunia, maka nanti dia tidak akan bisa minum khamr di akhirat. Maksudnya kalau khamr di dunia itu kan sesuatu yang memabukkan, sesuatu yang merusak akal dan sesuatu yang dilarang, sedangkan nanti di akhirat itu sebaliknya. Khamr di akhirat itu sesuatu yang nikmat, tidak merusak akal, sesuatu yang enak, lezat dan lain-lain dan lain. Nah, orang-orang yang di dunianya itu minum khamr belum bertobat, maka nanti di akhirat itu tidak bisa meminum khamr. Nah, tentu banyak ulama bertambah berbeda pendapat. Misalnya begini, makna hakikinya kalau dia di dunia nanti pernah minum khamr, maka nanti di akhirat kan ada kemungkinan dia itu bahagia masuk surga atau ke neraka. Kalaupun nanti dia itu masuk surga, di surganya itu tidak bisa minum khamr, kira-kira begitu. Tetapi ada yang memaknai lain, maksudnya kalau belum bertobat maka di akhirat tidak bisa minum khamr, dan banyak pendapat lainnya. Lalu hadis yang kedua. Bukan hadis yang kedua, ini hadis yang sejenis. Man syaribal khamra fid dunya walam yatub lam yashrabha fil akhirati wa in dakhala jannah. Nah, ini tafsirannya. Barang siapa yang meminum khamr di dunia kemudian belum bertobat, maka dia tidak akan bisa minum khamr di akhirat meskipun dia masuk surga. Nah, jadi kalau di dunia dia pernah minum arak kemudian belum sempat bertobat lalu dia masuk surga, tetap di surganya dia tidak bisa minum khamr. Nah, hadis yang sejenis disebutkan dalam penjelasannya, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Wa man syariba khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha wa lam yatub lam yashrabha fil akhirah. Segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr. Dan setiap sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram. Barang siapa yang meminum khamr di dunia kemudian mati, sementara dia itu masih suka meminumnya dan belum tobat, maka dia tidak akan bisa meminum khamr di akhirat. Di segala sesuatu yang memabukkan itu disebut khamr, dan setiap sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram. Lalu barang siapa yang meminum khamr di dunia, kemudian dia meninggal dalam keadaan sebagai peminum khamr dan belum bertobat, maka nanti di akhirat dia tidak bisa meminum khamr yang nikmatnya bisa minta ampun.
Lalu hadis yang kedua disebutkan, man syaribara khamra mumsian asbaha musyrikan wa man syaribaha musbihan amsa musyrikan. Jadi barang siapa yang minum arak di waktu sore, maka masuk waktu pagi dia akan menjadi orang musyrik. Dan barang siapa yang meminum khamr di waktu pagi, maka sore-sore dia menjadi musyrik. Artinya beginilah, bahwa meminum khamr itu bisa menyebabkan orang menjadi musyrik, baik secara hakiki maupun batasi. Ya kalau orang sedang hilang akal, mungkin ada anjing lewat aja dia sembah. Karena apa? Sedang mabuk. Kan begitu. Sementara dosa besar setelah syirik adalah meminum khamar. Dengan kata lain, orang yang minum khamar, imannya itu bisa jadi copot. Jadi dia itu berkeliling-keliling di atas kepala kayak gitu. Pas mati dalam keadaan meminum, berarti dia mati tidak membawa iman kemungkinannya. Hakikatnya wallahu a'lam. Jadi di sini hanya dijelaskan, barang siapa minum khamr di waktu sore, maka sampai pagi dia menjadi orang musyrik. Dan bagi bapak, barang siapa yang minum khamr di waktu pagi, maka sampai sore dia menjadi orang musyrik. Ini teks hadisnya, tafsirannya tentu banyak perbedaan pendapat. Kita lanjutkan hadis yang ketiga, nanti pada hadis-hadis berikutnya ada tafsirannya. Al-khamru ummul khaba'is faman syaribaha lam tuqbal salatuhu 40 yawman fa in mata wa hiya fi batnihi mata maitatan jahiliyah. Barang siapa khamr, khamr itu adalah pangkalnya segala keburukan. Maksudnya begini, kalau orang baik sekalipun sebaik-baiknya, atau orang soleh sesoleh-solehnya, ketika dia minum khamr, maka bisa jadi dia itu akan melaksanakan semua kejahatan. Kenapa? Ya sedang mabuk. Kalau sedang mabuk mungkin tanpa disadari dia berzina. Kalau sedang mabuk mungkin tanpa disadari dia itu berjudi. Kalau sedang mabuk tanpa disadari mungkin dia musyrik. Kalau sedang mabuk tanpa disadari mungkin dia itu membunuh dan lain-lain dan lain. Maka wajarlah kalau dikatakan al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu menjadi ibu atau pangkal atau bibit benih setiap keburukan. Dan barang siapa yang meminum khamr, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Lalu kalau dia mati dalam keadaan di perut, dalam tubuhnya masih ada khamr, maka dia mati dalam kondisi mati jahi. Mati jahili artinya dia mati dalam keadaan menentang syariat. Singkatnya begini, arak atau khamr itu bisa menjadi penyebab seseorang melakukan semua kejahatan. Satu. Yang kedua, kalau seseorang meninggal di sementara di dalam tubuhnya masih ada zat-zat khamr, maka dia itu meninggal dalam keadaan jahiliyah. Artinya apa? Dia meninggal dalam keadaan menentang syariat. Yang ketiga, orang yang meminum khamr itu sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Ini teks hadis ya, tentu perlu penafsiran dan lain-lain. Lalu hadis yang keempat, al-khamru jima'ul ismi. Jadi khamr itu mengumpulkan segala dosa. Penjelasannya seperti tadi, bahwa khamr itu bisa menjadi penyebab terjadinya berbagai macam dosa. Kalau sedang mabuk, kadang berzina enggak terasa. Kalau sedang mabuk, mungkin mencuri, mungkin dan lain-lain dan lain. Kira begitu ya. Lalu hadis yang kelima. Syaribul khamri mal'unun. Peminum khamr itu dilaknati. Jadi jangan sampai kita minum khamr, karena apa? Jangan-jangan kita menjadi orang yang mal'unun. Pas kita mal'unun meninggal, na'udzubillahimin dalik.
Hadis yang ke-6. Syaribul khamri ka'abidil wasan wa syaribul khamri ka'abidil lata wal uzza. Jadi orang yang meminum arak itu seperti penyembah berhala. Tahu kan berhala berarti bisa saja dia menjadi orang yang musyrik. Oh iya, karena kalau sedang mabuk kan enggak ingat apa-apa. Ada setan lewat bisa-bisa dia sembah. Kemudian orang yang meminum khamar, meminum arak itu seperti orang yang menyembah berhala Lata dan Uzza. Intinya beginilah, di dosa terbesar itu kan syirik. Setelah syirik kemudian minum khamar. Nah, orang yang minum khamar dikhawatirkan akan menjadi orang syirik, ya, begitu. Hadis selanjutnya nomor 7. Man syaribal khamra faqad kafara bima anzalallahu ta'ala ala anbiya'ihi wa man salama ala syaribil khamri awsofahu akhbatallahu ta'ala amalahu arba'ina sanah. Di barang siapa yang meminum khamr, maka dia telah kafir, telah kufur atau telah mengingkari apa-apa yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabi-nabinya. Artinya Rasulullah melarang meminum khamr, orang tersebut malah minum. Itu kan artinya menentang apa yang diperintahkan Rasul, menentang apa yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasulnya. Lalu barang siapa yang mengucapkan salam kepada orang yang lagi minum khamr atau bersalaman, maka Allah akan menghapus amalnya 40 tahun. Singkatnya begini, meminum khamr itu perbuatan tercela. Orang yang meminum khamr artinya dia mengingkari apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peminum khamrnya. Lalu orang yang memberikan salam kepada orang yang lagi minum khamr atau orang yang bersalaman, ini jabat tangan, dengan orang yang sedang minum khamr, itu amalnya dihapus selama 40 tahun. Nah, tentu ini butuh penjelasan lagi. Intinya di sini Rasulullah SAW mengingatkan kita betapa dosa meminum khamr itu sangat besar. Betapa akibat dari meminum khamr itu bisa menjadikan seseorang imannya lepas, bisa menjadikan seseorang terlaknat, bisa menjadikan seseorang mati su'ul khotimah, bahkan disamakan seperti orang yang menyembah berhala. Kira-kira begitu. Selanjutnya hadis nomor 8. La yastamingul khamru wal imanu fi qalbi mri'in abadan. Jadi iman dan khamr itu tidak bisa berkumpul dengan hati seseorang dalam satu waktu. Artinya apa? Artinya kalau seseorang sedang minum khamr, imannya itu copot. Keluar dari hatinya. Ya kan? Nanti kalau hatinya sudah bersih dari khamr, masuk lagi. Kira-kira begitu. Jadi bisa dipastikan kalau seorang yang sedang mabuk, sedang minum khamr, berarti imannya sedang copot. Pas meninggal sedang minum khamr, na'udzubillah min dzalik, kemungkinannya dia meninggal tidak membawa iman. Tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Berdasarkan hadis ini, la yastamingul khamru wal imanu fi qalbi mri'in wahidin. Artinya kalau di hati seseorang ada khamr, iman keluar. Kalau di hati seseorang ada iman, khamr enggak akan bisa masuk. Pokoknya enggak akan kumpul. Jadi berdua kutub yang berbeda. Hadis yang ke-9. Man syaribal khamra hatta yazila aqluhu yatihi syaitanu fi duburihi. Fi tuburihi arba'ina marratan kama yatir rajulu imra'atahu. Jadi barang siapa yang meminum khamr sampai akalnya hilang, sampai mabuk, maka pantatnya, anusnya itu disetubuhi oleh setan. Akan dizinai oleh setan sebanyak 40 kali. Seperti kita menyetubuhi istri-istri kita, seperti seorang laki-laki menyetubuhi perempuan. Jadi ingat, kalau orang yang sedang mabuk minum khamr itu hakikatnya seperti orang yang sedang disodomi oleh setan. Kira-kira begitu ya, na'udzubillahimin. Dari kalau kepengen melihat orang yang
diumpamakan seperti sedang disodomi setan, yaitu orang yang lagi mabuk minum khamr. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari dosa minum khamr. Allahumma amin. Hadis yang ke-10, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'ihaha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa akila samaniha. Jadi intinya begini, Allah itu melaknati khamr dan segala hal yang berkaitan dengan khamr. Seperti apa? Khamr dilaknat Allah, peminum khamr dilaknat Allah, yang meminumkan khamr dilaknat Allah, yang membuat khamr dilaknat Allah, yang berdagang khamr dilaknat Allah, yang memikul khamr dilaknat Allah, dan lain-lain dan lain. Singkatnya, khamr itu terlaknat, dan semua hal yang berkaitan dengan terjadinya minum khamr itu juga dilaknat Allah. Ini hukum umumnya. Tentu nanti ada tafsirnya, ada penjelasannya apa yang lebih rinci pada kitab-kitab syarah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita sama-sama berdoa semoga dijauhkan dari dosa meminum khamr atau meminum arak. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.